Bismillahirrahmanirrahim rahim gholam sulayman taala wa ala man aami daraini amin wa qila dan dikatakan li yahya bin muazin kepada yahya bin muaz Rahimahullah taala mata yakunul abdu mukhlishan kapan seorang hamba itu ikhlas kapan orang itu ikhlas kapan orang itu ternilai ikhlas maka yang berkata ida sahara yubali man yang menjawab apabila menjadi ya akhlaknya seperti akhlak orang yang nyusuin ya anak kecil yang lagi disusuin itu dia enggak peduli la man dia enggak peduli orang yang memuji dia atau yang mencela dia lihat anak kecil Anak kecil dipuja, dipuji, dihina, di, di dicela, dipuji, pengaruh apa kira-kira anak kecil? Kagak, nyenyenin aja. Tahu-tahu takut, 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 Anak kecil, malah lucu ya. <dibocar Zahlen stuffed> nah, kita pun begitu. Jadi kalau kita umpama ketika kita dipuji kita lupa diri, merasa hebat. Oh. Kemudian kalau kita dicela kita marah, ah berarti kita belum ikhlas. Belum ikhlas kita. Nah, jadi Pak, kita ini penuh ujian. Nah, satu saat nanti Jangan dibuang-buang tuh ujian. Ada orang celah kita. Ah, jangan sampai nggak lulus tuh ujian. Alhamdulillah datang ujian. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Bagi duit kalau punya duit. <laughs> Kok bagi duit biar lulus? Subhanallah. Ada orang, Mak, Anaknya dikejemati anaknya dikejar, dikejar mati. Lalu yang kejar mati takut, maafin saya, maafin saya, oh enggak. Malah dibagi duit. Subhanallah. Supaya apa? Supaya lulus ujian termasuk orang yang tidak marah. Masya Allah, sampai kayak begitunya ulama. Kalau kita gimana? Bilangin polisi. Yang begitu kita bilangin bodoh amat tuh. <laughs> Emang kalau bukan makom susah, ya? belum sampai makom susah. <laughs> <laughs> nah ini 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 kita ya, ini kita ya. ya kita biar bisa kayak begini. Nanti kalau ada orang yang celak kita pak, kalau yang puji mah kata enak, ada enak, enak mah enak. Kalau ada yang puji kita pak, Alhamdulillah ya Allah, datang ujian. Ada yang celah kita gitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Oh iya ya. ya. Bagi duit orangnya karena ente telah menyampaikan celaan ini, ente saya bagi duit ente. Kan dip ente bagi duit biar lulus ujiannya. Masyaallah. <laughs> Subhanallah, masyaallah. Wa <pikut> Abu Sa'ib sungguh adalah Abu Sa'ib rahimallahu taala iza buka unfis sama Quranin, aw hadisin atau Beliau apabila ya mengetok akan dia oleh nangis maksudnya terketuk kepadanya oleh nangis pada sebab mendengarkan Al-Qur'an atau hadis Jadi beliau ketika dengar Al-Qur'an nangis, ketika dengar hadis nangis atau nahwi zalika atas sumpama itu yasrifuhu ila beliau palingkan akan dia beliau rubah akan dia kepada senyum aturan menangis di senyum menangis di senyum ini kagak gampang ini susah ini Pak masyaallah kita kita baru-baru menangis mau, mau senyum nangis aja susah iya <laughs> yang awal tuh nangis ya Mau nangis aja susah, oh. kadang enggak juga. Kadang lagi banyak masalah, baca Quran, mengadu kepada Allah. Sedih, dia mah kagak paham. Iya, <yata> <yata> itu bisa begitu. Sedang mengadu kepada Allah, dan ini memang bagus. Begitu awalnya nangis. Kalau udah sampai nangis dirubah menjadi senyum itu lebih tinggi lagi makomnya. Maka. Kalau belum bisa nangis, nah itu belaga uh, belaga nangis sampai Maka. begitu, belaga nangis. <tuh. tuh>. Wakana Abu Abdullah adalah Abu Abdullah atau Antokiyuk. An Rahimahullah ta'ala Yakul beliau berkata Iza kana yaumul kiamati apabila ada hari kiamat Kalau Allah Allah ta'ala berfirman ilmu kepada orang yang ria Khuz sawaba amalika ambil olehmu pahala amalmu Mimman kunta tura'ihi Daripada orang yang engkau riakan akan dia Ambil Wa fi riwayatin anhu pada riwayat darinya Iza talabal mura'i apabila menuntut orang yang ria' sawab amali akan pahala amalnya yang melakukannya pada hari kiamat. Yuk dikatakan lah baginya khud sawab amali keambil pahala amalmu miman kunta turaihi daripada orang yang engkau riakan akan dia. Ya Allah, aku kemarin Solat ini, Solat itu, ya Allah. Yang mana? Enggak ada daftarnya. Yang itu, ya Allah. Yang mana? Enggak ada. Coba malaikat pilih, periksa, periksa. 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 Nah yang mana yang kebet-kebet-kebet-kebet-kebet enggak kebet, kebet, kebet. ada? Oh ini yang itu oh iya. Nah yang ini, ente kemarin tuh sembahyang karena si pulan. Karena si pulan, pahalanya ente minta aja sama dia. <guluh> Sedih banget tuh kita tuh. Nah jadi kita jangan sampai ada yang ria, jangan sayang-sayang. Sayang-sayang. Iya. Usahakan amal kita ikhlas karena Allah. Usahakan ikhlas karena Allah. Wa riwayatin pada satu riwayat yukalulahu dikatakan kepadanya alam tuwasi nasu fin mujalis li ajli amalika wa ilmika alam bukankah tuwasi tuwasi nasu manusia telah meluaskan bagi engkau. Jadi mananya telah kenapa lam ya ya ada lam jadi apa aku nafin was balin, itu ya aku nafin awakol jadi dia membalik aturan film dari zaman akan datang menjadi madi bukankah orang-orang telah meluaskan bagi engkau film majalis pada majlis li ajri amalika, mbak karena amal engkau. Iya. Nih orang yang banyak salatnya dia nih, banyak puasanya, banyak zikirnya. Umpama gitu ya, dia datang ya, umpama kita begini, umpama kita datang, lu, orang hormatin kita, awas awas awas. Biar kasih beliau duduk. No. Oh. cakep tuh. Alam nih, bukan Wa ilmika dan ilmu engkau. noh, banyak datang beliau, dikasih duduk. Ayo awas. Kiai datang. Masih duduk Alam takun ra'isan fi dunia ha. Bukankah ya, engkau menjadi pemimpin di dunia engkau? Jadi pemimpin. Alam turakhis lakan nasu bi bayi ya, bayi aka Bukankah manusia telah ya, memberikan kemurahan dimurahin Akan jual dan beli engkau. Ya, Oh okay, kiai ya, oh okay, kiai beli aduh, murah udah, bahkan kadang gratis ya. Kalau jual dimahalin, <laughs> alam Yukrimuka alam alam, masya Allah, bukankah mereka udah muliakan kamu? alam alam bukankah 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 terus begitu bukankah bukankah misla ada wa asbahu seperti ini dan seumpamanya bukankah 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 hmm. jadi itu semua kamu lakukan riha ente minta nama dia gitu begitu jadi kita jangan sampai amal kita riha jangan apapun jangan usahakan, ikhlas, usahakan ikhlas. Sering saya katakan kita kalau ikhlas pak kita yang berbuat enak, yang ngeliatin kita enak, hasilnya juga enak. Insya Allah begitu. Ya, Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Amin. Allah.